Gak apa-apa sih sebenarnya, kita ada vengeance. So. Nah. Sini, gak apa-apa. Kita tetap itu aja, tetap stay cool. Gak usah panik. Oke, kita bawa Twilight Armor karena musuh kita Aldo sama Lesley. Jadi pasifnya si Twilight Armor itu dia nge-reduce damage lah. Dia nggak lebih dari. Halo guys, welcome back in our channel di Foxy Jester. Jadi hari ini kita bakalan main pakai si Gatot Subroto ini ya guys ya, untuk Gatot Gaca. Jadi kita bakalan jadi rumor lah ya. Kita request untuk jadi rumor aja. Untuk emblemnya aku prefer pakai yang pertama tuh Conclusive Blast, of course lah ya. Yang kedua ini tak ganti ke Tenacity ya, supaya dia itu lebih tebel ya. Gatot kan dia kan tank ya, jadi kita buildnya lebih tebel aja. Yang ini optional sih, kalau kalian pengen tebel lagi kalian bisa pakai firmness ini. Tapi kalau pengen pakai movement speed ya kan, karena tank kan biasanya jalannya dia kan lambat, kita bisa pakai si agility ini kayak gitu. Tapi aku lebih tepat kayak gini aja, firmness ini aja. Berhubung lawan kita adalah beginian ya kan. Oke, untuk spellnya aku pakai vengeance. Kalian bisa pakai flicker, bisa, boleh aja. Jadi antara dua lah, flicker atau vengeance, kayak gitu guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke gameplay. Oke, kita bakalan jadi rumor. Loh, ini rumornya siapa? Kayaknya Beleriknya ini yang bakalan jadi rumor dah. Enggak, gua aja rumor, ambil rumor. Oh ya udah deh, kita XP guys ya. Ya udah, kita coba XP pakai emblem tersebut. Ya udahlah ya. Karena si Beleriknya gue kan udah bilang ya tadi gua mau room. Jadi enggak apa-apalah ya, kita pakai gameplaynya Gatot Subroto ini untuk jadi XP land. Musuhnya siapa ya? Aldo sini ya. Sini, Bang. Sini, Bang. Oh, kita fokus ini aja dulu ya. Trip aja dulu. Halo, tuh. Aduh. Ya, ini. Ayo, sini lo. Tuh. Sakit ini guys si Gatot ini. Untuk sepatunya kita ke ini aja lah, top boots aja dulu. Kenapa kok pada tuh? Ya karena musuhnya Aldous. Gitu aja. Nah, nih, sini nih. Ayo nih. Sini, Bang. Sini, Bang. No pain, no gain. Enggak sih, Tobu lebih ke ngurangin CC aja. Kan dari timnya musuh itu lumayan banyak CC-nya. Kita ke build defense aja dulu. Ke crowd control CC. Oke. Yoi. Mana nih si Aldous? Kita cegat aja dulu lah ya. Oh, dia tuh baru itu. Baru ambil hijau-hijau. Kayaknya baru sini deh. Enggak. Oh, recall dia. Nah. Ayo sini, Bang. Sini, Bang. Hajar. Dah. Ini kita coba nge-freeze si Aldous ya. Ini kita tahan satu creep di sini. Ya kan? Nanti kita aduh, ini cangkanya malah keluar. Retreat aja, Cangge. Astaga. Ini dia tuh. Kena enggak sih? Ya. Ini tuh sakit. Si Gatot Subroto ini sakit. Datangnya musuh mendok di sini. Mana? Oh, itu biar kamu enggak bisa itu aja farming mungkin. Boleh. Boleh dong. Gajar. Udah. Enggak apa-apa dah, gue yang TB. Kita ke itu ya guys ya, ke dominan ice ya kan, karena musuh kita Aldous, jadi kita perlu armor yang tebel buat lawan si Aldous biar sekali ini retreat lah. Ini flicker. Ini maginya ngapain ya di sini tuh, lo di mid urus. Tuh kan. Udah deh, gue biarin aja. Sini.
Heran gue sama maginya. Kita ajar aja nih. Ini Magi gak mau ngurus apa? Gak mau ngurus mid lane. Sini teman-teman. Ah gitu dong. Oh si Aldous ada ulti ya nanti ya. Kita itu aja deh. Gua ke atas aja dah. Dominant Ice gue belum jadi. Jadi si Mage ini ya tadi tuh clear wave sini mulu. Padahal lebih baik ya kalau kita lawan Aldous itu ya kita freeze lane aja. Gitu. Sekarang Aldous tuh lebih gampang cari stacknya soalnya. Bisa dia di-buff sepertinya. Ayo ajar. Enggak apa-apa sini. Better seperti itu ya guys ya. Gatot ini dia sakit kalau dia stacknya tuh banyak. Stack itu ya stack yang di bawah itulah kayak stamina itu. Tapi bukan stamina ya. Kita ada vengeance sih, tenang aja. Ini ajar aja bisa nih. Nah, ini udah buang, dia udah buang flicker nih. Bisa nih. Ya kan? Aku bisa tuh. Kita tetap tenang aja. Si Aldous tuh gak ada apa-apanya, guys. Dibanding kita ini yang pro ya. Bahaya nih. Kita recall dulu. Udah jadi nih Dominant Ice, kita langsung ke Concerted Energy aja. Nah, biar bisa ngasih magic damage sama life steal ya atau spell apa? Spell fam yang lebih kenceng kayak gitu. Tapi si Gatot ini tuh ada kelemahannya. Jadi kelemahannya dia itu di magic resistance-nya dia rendah. Kayak gitu, guys. Jadi semisal nih musuh ngepick apa? Si Gatot. Nah, kita bisa ngepick kayak jungle typical Lucian kayak gitu tuh bisa kita. Karena buat nge-counter ini ya si Gatot. Si Gatot itu punya armor resisten. Apa sih istilahnya? Ada yang enggak tahu enggak ya? Boleh deh kalau ada yang tahu tuh komen-komen di bawah. Kita share ilmu bareng ya kan. Itu kan lebih asik. Enggak gitu, Bang. Nah, nih, kita TB aja. TB aja. Sini. Sini, Bang. Ini Bang, nggak bisa nih, nggak ada yang bisa nyampar. Ini udah nih, udah jadi kan. Kita lanjut ke Oracle aja. Mana? Gue ke bawah nih, oke deh. Oke, kita disuruh rotasi ke bawah guys. Ya udah, kita ngalah aja. Karena udah hancur, ya wes nggak apa-apa. Kita ke Magic Resistance lah ya. Nggak, entar retreat. Enggak gitu caranya, enggak gitu. Retreat aja. Retreat. Wah. Jangan gitu, kita low lo. Apalagi aku tuh. Enggak, Aldous aja, Aldous. Yuk, guys. Ini. Mana nih si Badus ini? Oh, dapat kan. Ya, nah, sini. Oh, sini. Tuh udah dapat. Tenang aja guys, kalau stacknya si Gatot ini merah, dia itu bakalan nge-basic attack ya. Nge-basic attack yang di-enhance. Enhance itu istilahnya dia diperkuat. Kayak gitu. Jadi sekali gepok dia ada spell fam-nya juga. Gitu. Ada spell fam-nya tambah sakit lagi ya kan? Ah, sini, Bo. Nah, dia merah kan? Nah, tuh dia gepok. Sini. Gue cium lu lama-lama. Oh, sial. Gak apa-apa sih sebenarnya, kita ada vengeance. Nah. Sini, gak apa-apa. Kita tetap
tetap itu aja, tetap stay cool, nggak usah panik. Aduh, ini apa sih? Mau nih gas nih. Loh, kok nggak masuk? Gas aja, yuk. Gue depan. Ini mana nih? Enggak, jangan. Untuk ciuman lagi. Jijik. Oke ya, sabar ya. Ntar ulti gue 26 detik. Tuh guys, kita kasih tahu teman kita. Jadi info ulti, info skill itu kita kasih tahu. Nah. Sini. Nice, tuh baru kerasa guys. Udah, jadi enggak, dia ngehitnya ke aku. Kasih. Sip. Lah, enggak apa-apa tuh, udah dapat. Nice. Gitu guys. Jadi kita rela berkorban demi teman kita. Ya, enggak sih. Gua enggak nasionalis guys, tapi jangan nyontoh gua guys. Karena gua enggak nasionalisku perkara satu. Itu didominasi sama si banteng merah. ini maksudnya Mino Taur. Bukan yang lain, bukan banteng yang itu guys. Oh, jangan, Meganthropus maksudnya, bukan mega-mega yang satu ya guys ya. Hati-hati kalau ngomong, tukang bakso nanti kalian dibegal. Tukang bakso bawa hati, hati-hati lu. Oke, kita bawa Twilight Armor karena musuh kita Aldo sama Lesle. Jadi pasifnya si Twilight Armor itu dia nge-reduce damage lah. Dia nggak lebih dari berapa guys? 1000, 1200 atau 600 ya. Coba kita lihat lah. Mana nih? Twilight Armor nih. Reduce. Nah, ini ada reduce-nya. Sekarang by percentage. Gitu. Jadi hati-hati ya. Nih, kena. Aduh, sakit. Tolong. Nah, sip. Gitu dong jadi teman. Kita recall dulu. Tantang, udah all in sih. Kita ada Lord toh. Lord aja, Bang. Wah. Sakit udah. Gua attack aja. Attack boleh. Gua lompat ya, wait ya. Gua lompat nih. Gak apa-apa, tenang, gua lompat. Kena enggak? Kena nih. Kena, dah. Dah. Dit aja. Enggak bisa ya. Lord aja. Jangan itu, jangan sebelahan. Ultinya Yi Sun Sin sakit tuh kalau kita sebelahan. Hati-hati ya. Katanya Trilen, enggak jadi. Sini MM. Oh, bisa jalan nih, 3. Kita prioritaskan yang bawah aja. Bawah aja. Bawah aja. Ini dapat nih belakang. Dapat nih, WTB. Masuk. Enggak ada yang mati. Oh, nice. Siap. Oke, gitu ya guys ya. Kita pakai Gatot plus ada teman yang enggak gagal total. Alias teman kita juga oke. Itu adalah faktor pendukung kayak gitu. Kalian mau pakai hero meta semeta-meta apapun, secanggih apapun, tapi kalau teammate kalian itu busuk, ya jadinya ya bisa halus. Ya gitu guys. Share kalau kalian ada pengalaman, ada cerita apa ya kan, kalau kalian ada request hero-hero tertentu. Jangan. Itu tuh gacor ya, benar kita gacor kayak gitu ya. Yang penting share, komen, jangan lupa subscribe di channel kita. See you on the next episode. Bye bye.